Sindir timnas Indonesia belum standar Asia, Malaysia malah kena karma soal Piala Merdeka 2023. Malaysia tampaknya mendapat balasan setelah tak mengundang Indonesia dalam gelaran Piala Merdeka. Ya, Malaysia diketahui akan menggelar turnamen persiapan untuk Piala Asia 2023, yakni Piala Merdeka. Dalam ajang tersebut, negara tetangga Indonesia itu akan mengundang sejumlah tim dari Asia Tenggara dan Asia Barat. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, rencananya akan mengatur jadwal Piala Merdeka 2023 pada September mendatang. Pada gelaran tersebut, diketahui terdapat salah satu dari negara asal Asia Barat dan dua Asia Tenggara. Diketahui, salah satu dari negara Asia Barat yang diundang pada Piala Merdeka 2023 antara lain Suriah atau Palestina, sementara dua negara Asia Tenggara yang akan mengikuti gelaran tersebut adalah Thailand dan Vietnam. Namun, baru-baru ini media Malaysia memberikan kabar resmi mengenai satu tim yang sudah resmi mengikuti gelaran Piala Merdeka, tim tersebut yakni India. Baru-baru ini, ada isu ketika Federasi Sepak Bola India, AIFF, menyatakan kekecewaannya setelah tidak diundang untuk mengikuti turnamen Piala Merdeka 2023. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris AIFF, Saji Prabakaran, yang menginformasikan bahwa telah dilakukan diskusi dengan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Media Malaysia mengkonfirmasi jika kabar mengenai India yang mengikuti turnamen Piala Merdeka 2023 telah diberikan oleh ASEAN Football. Dalam turnamen tersebut, hanya akan ada 4 tim yang bakal berpartisipasi. Informasi ini sudah diumumkan oleh ASEAN Football melalui transmisi tunggal yang melihat akan ada sekitar 4 tim yang akan menjadi peserta. Melihat India yang sudah resmi berpartisipasi, maka salah satu negara dari rencana FAM sebelumnya yakni India, Vietnam, Suriah, atau Palestina ada yang menolak untuk ikut berlaga di ajang tersebut. Hal itu pun dianggap menjadi karma untuk Malaysia yang tidak mengundang Indonesia sebagai salah satu tim peserta Piala Merdeka 2023. Pasalnya, petinggi Federasi Sepak Bola Malaysia, Mo Firdaus Mohamed, sebelumnya sempat melemparkan sindiran kepada Indonesia. Ia menganggap jika Indonesia masih belum memenuhi level Asia. Saya pribadi melihat dua tim Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand yang benar-benar punya kualitas dan standar permainan di level Asia, pungkas Firdaus. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Maju terus sepak bola Indonesia.